Dan syarat yang kelima, mengetahui akan mabi', maka tiada sah jual beli sesuatu yang majhul. Majhul tu yang kita tak tahu. Seperti salah satu daripada dua mata benda. Salah satu daripada dua benda ini saya jual. Mana satu? Tak boleh. Ha? Dan setengah daripada yang majhul itu, setengah yang daripada majhul itu, tak boleh jualnya apa benda? Susu yang dicampurkan dengan air, maka tiada sah jualnya. Pasal kita tak tahu berapa banyak susu, berapa banyak air. Ha. Pernah berlaku di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Umar jalan-jalan tengah malam, dia cek rakyat dia. Dia semak, dia periksa kebajikan rakyat dia. Bukan dengan tujuan nak skodeng, tujuan nak periksa. Ada masalah apa rakyat dan sebagainya, jalan-jalan-jalan. Satu hari Sayyidina Umar berhenti di satu rumah, Sayyidina Umar terdengar dialog antara anak perempuan dengan mak dia. Mak dia kata, wahai anak perempuanku, campurkanlah susu tu dengan air. Campur susu dengan air. Anak jawab, eh mak, tak boleh menipu. Kalau menipu, tahu kat Sayyidina Umar, tahu kat Amirul Mukminin, habis kita. Anak tu jawab. Lalu mak jawab balik, alah, malam-malam ni mana ada Amirul Mukminin? Dia duduk kat rumah dia tidur. Mak jawab macam tu. Malam-malam tak ada Amirul Mukminin ni, Umar tak ada jalan malam-malam ni. Dia tak tahu Sayyidina Umar ada dengar tu. Lalu tuan-tuan semua, kata anak perempuan tadi, mak, Umar tak ada, Allah tetap ada. Dengar macam tu tuan-tuan semua. Anak kecil ni, budak perempuan. Lalu tuan-tuan semua bila begitu, Sayyidina Umar pun balik. Sayyidina Umar balik, besoknya Sayyidina Umar pun meeting lah dengan pembesar-pembesar, sahabat-sahabat. Kata Sayyidina Umar, siapa di kalangan kamu yang nak bernikah dengan seorang perempuan calon ahli syurga? Sayyidina Umar kata macam tu. Kalau ada depan ni semua tak nak berlaku. Bini ramai berlaku dah. Tiba-tiba ada anak seorang, anak Sayyidina Umar. Saya tak ingat nama anak dia seorang nama tu. Bukan Abdullah bin Umar. Ada anak lain. Tak ingat nama tu. Anak Sayyidina Umar sendiri. Dia kata, ayah, saya nak nikah orang tu. Lalu Sayyidina Umar pergi pinang budak perempuan tadi. Dulu kan orang menikah budak-budak awal-awal lagi nikah dah. Sebelah dua belah pun nikah. Kan? Jadi, dialog tadi tu budak lagi lah. Jadi, nikah dengan budak perempuan tadi. Tuan-tuan semua, apa kata orang Melayu? Benih yang baik dicampak ke laut menjadi pulau. Lalu tuan-tuan semua, daripada benih perempuan tadi, lahirlah keturunannya generasi ketiga ke keempat daripada itu. Saya terlupa. Iaitu lahirnya tuan-tuan semua siapa? Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Pernah dengar Umar bin Abdul Aziz? Khalifah yang masyhur, yang adil, yang bijaksana, yang hebat. Banyak cerita dia. Menjadi khalifah 2 tahun je. Ceritanya banyak tuan-tuan. Tapi khalifah jadi khalifah 2 tahun je. Kalau jadi khalifah 40 tahun, 30 tahun, tak ada cerita. Sebab itu tuan-tuan, orang hebat ni dia tak perlu panjang. Pendek pun dia boleh buat macam-macam. 2 tahun saja Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah. Tapi tuan-tuan cerita, dengar cerita khalifah Umar bin Abdul Aziz. Macam-macam cerita dia. Cerita keadilan dia, kehebatan dia, kesolehan dia tuan-tuan semua. Malam-malam beribadat dan sebagainya. 2 tahun dia. Jadi tuan-tuan semua begitu. Itu orang dulu-dulu pentingkan benih. Pentingkan keturunan. Lalu tuan-tuan semua, benih yang baik itu dicampak ke laut menjadi pulau. Jadi daripada perempuan yang salihah itu, lahirlah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Daripada situlah. Keturunan di situ. Jadi Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ni cucu cicit Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Jadi sebab tu dia lebih kurang. Perangai pun lebih kurang. Keadilan pun lebih kurang. Ketegasan pun lebih kurang.
Oh, nama pun sama, Umar juga. Ha, itu tentu semua. Eh? Jadi campur susu dengan air tak boleh jual. Pasal tak tahu nisbah susu dan air. Mana majhul. Berapa banyak susu, berapa banyak air. Yang nak dijual ni apa? Sebab itu jual susu yang dicampur dengan air tidak sah. Dan haram kerana termasuk dalam kategori menipu. Ha, kerana orang nak beli itu susu. Ha, itu cerita tentang semua orang dulu. Adil. Ha, orang dulu ni soleh. Ha, takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tentang semua ajar ke anak-anak takut. Kan? Belajarlah ilmu agama supaya kita bahagia dunia dan akhirat. Jangan ajar ke anak belajarlah ilmu agama, nanti besar besok-besok boleh jadi ustaz, boleh ceramah, dapat duit banyak. Ha, jangan ajar macam tu. Kan? Itu silap. Jadi anak-anak tak takut ke Allah Ta'ala. Kita nak ajar biar dia takut. Hak rezeki tu dia ibarat bayang-bayang. Tentu semua kena ingat selalu. Rezeki ni dia ibarat bayang-bayang. Harta dunia ibarat bayang-bayang. Semakin kamu lari, semakin dia ikut kamu. Bayang tentu semua. Kita lari, dia duduk ikut kita. Dia tak butuh kita. Tetapi kalau kamu kejar, makin kamu kejar, makin kamu tak dapat. Boleh kita dapat tak bayang-bayang? Kita kejar tak dapat. Tapi kita lari dia ikut. Rezeki macam tu tuan-tuan semua. Kalau duk kejar sangat tuan-tuan semua, payah nak dapat. Kalau kita tak peduli sangat, bukan tak peduli, maksudnya gitulah buat. Tanpa mengabaikan syariat Allah Subhanahu Taala, insya-Allah dia datang. Ya. Tapi kalau kita tumpu perhatian sungguh-sungguh sampai abai apa benda tanggungjawab kita pada Allah, dia tak datang. Okey, ha, itu syarat yang keempat. Eh, kelima. Seterusnya, muka surat sebelah. Dan syarat yang keenam, melihat oleh dua orang yang berakad akan barang yang diakad atas ainnya. Sama ada lihat itu tetkala akad atau dahulu daripada akad, jika adalah ain itu tiada berubah pada ghalib hingga waktu jual. Maka tiada sah jual akan barang yang tiada dilihat oleh keduanya. Ini Allah Ta'ala nak jaga supaya kita tak rugi. Sebab itu barang yang kita tak tengok, tak boleh. Kita kena tengok dulu. Sama ada tengok fizikal betul-betul ataupun tengok gambar. Sekarang ni kan kalau kita beli online kan, dia boleh tunjuk gambar. Gambar tu kira hampir sama lah, lebih kurang. Boleh lah tu. Jangan kita beli sesuatu kita tak tengok. Kerana dia akan berlaku penyesalan di kemudian lagi. Bila menyesal, tentu semua susah. Jadi Islam tak nak biarkan kita merugikan harta kita. Kerana Nabi menegahkan kita daripada melakukan tiga perkara. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ansalasin. Nabi tegah kita buat tiga benda. Pertama, kasratus sual, banyak meminta-minta. Yang kedua, wa idha'atil mal, mensia-siakan harta kita. Merugikan harta kita. Harta ada tapi kita rugikan dia. Kita pergi beli barang, tiba-tiba rugi. Pasal apa? Pasal kita tak tengok. Yang ketiga, wa'anil qila wal qal. Dan Nabi larang kita banyak berdebat-debat dan berbahas-bahas masalah. Jadi, tuan-tuan semua benda macam tu dilarang oleh Nabi SAW. Baik, tuan-tuan semua. Lalu, melihat oleh dua orang yang berakad akan barang yang diakadkan tadi. Kita kena tengok. Jadi kalau kita tak tengok, mungkin berlaku kerugian di kemudian hari. Baik. Dan melihat tiap-tiap ain itu, tiap-tiap barang itu dengan lihat yang patut dengan dia. Maka memadai lihat setengah mabi', setengah barang yang dijual jika menunjuk ia atas yang tinggal lagi. Seperti dilihatkan zahir timbunan beras. Dan umpamanya, kita tengok beras atas, okey, tak ada masalah. Kira bawah tu, okey. Tak adalah kita kena korek semua sekali, tak. Okey, kalau nak beli beras, contoh. Dan jika tiada menunjuk atasnya, maka tiada memadai. Dan memadai, lihatkan contoh bagi barang yang bersamaan segala juzuknya. Rumah, kita beli, tengok rumah contoh. Kita pergi beli kan, nak beli rumah. Rumah tak siap lagi ni. Kita masuk ke taman, mana rumah contoh? Ni rumah contoh. Ha, kita akan buat macam ni. Okey, boleh beli. Kalau beli, tak ada rumah contoh.
Gambar pun tak ada, pelan pun tak ada. Ha, tak boleh beli. Ha, kalau beli juga tak sah jualan tu. Dan sebab tu sekarang kan diorang buat rumah contoh. Supaya kita boleh tengok dulu rumah yang kita nak beli. Ataupun paling kurang gambar. Ataupun paling kurang replika. Kan duduk kat supermarket apa semua tu kan. Cik nak beli kondo-kondo. Ha, ni bangunan dia macam ni. Oh, kita tengok. Lepas tu tengok keluasan apa semua. Ha, tu namu zaj dia panggil contoh. Sekurang-kurangnya. Ha, jangan kita beli tanpa kita tengok benda itu. Berlaku penyesalan. Penyesalan di kemudian hari. Sama nak menikah. Nak menikah kan sunat tengok isteri tu. Isteri sunat tengok suami. Dua-dua sunat. Walaupun tengok tu tanpa kebenaran, kebenaran mak ayah. Ha. Nanti kita jumpa mak ayah tak benar pun tak apa, boleh tengok. Cukup dengan kebenaran syarak, syarak benarkan. Bila kita nak je menikah dengan budak ni, kita kata anak Pak Abu tu orang kata lawa, aku nak menikah dengan dia. Kan dulu kan orang tak tengok orang. Anak bawa perempuan duduk rumah je. Ah, Pak Abu ni orang kata lawa anak dia, aku nak menikah dengan anak dia. Tapi lawa-lawa pun nak tengok juga. Takut orang je lawa, aku tak lawa. Kita pun tunggu tepi jalan. Ah, tunggu duduk belakang pokok. Budak tu lalu kita pun tengok, oh lawa sungguh. Tak apa, tak masuk. Tak termasuk dalam skodeng yang diharamkan. Eh? Ah, gambar pun boleh. WhatsApp ke apa? Tak apa, tak ada masalah, boleh tengok. Kan? Tengok tengok muka dengan tangan je lah. Kan? Bukan kata suruh tengok, suruh buka sampai buka tudung. Buka tudung, tengok tak? Tengok muka dengan tangan. Pasal apa? Pasal tengok muka, tahulah. Comel tak comel di muka. Tengok, comel tak comel kan? Tengok tangan, nak tahu dua benda. Tangan ni dia menunjukkan dua benda. Pertama, putih ke tak putih? Sebab manusia ni kadang-kadang muka dia putih. Kan? Dia sobek. Dia tacap kau tu, dia pakai cat kat situ, cat sini. Oh, putih muka. Tapi bila tengok tangan, tahu putih ke tak putih. Kalau tangan gelap, biasanya sebenarnya dia gelap lah. Ha, gitu. Kalau tangan cerah, dia cerah lah. Gitu. Ha, orang perempuan. Itu yang dibenarkan tengok tangan. Yang kedua, nak tahu gemuk ke kurus. Kan? Ha, tu ingat tu, orang tak menikah lagi dan nak menikah lagi. Nak tahu gemuk dan kurus, tengok tangan. Kadang-kadang dia pakai baju, baju besar, kita tak tahu dia gemuk ke kurus. Kan? Jadi tengok tangan. Kalau timbul-timbul kembang-kembang tu, berisilah tu. Kan? Kalau tak timbul kembang-kembang tu, tak berisi. Dua tu je lah. Tengok muka dan tangan. Boleh? Itu cara dia. Kenapa disuruh tengok? Nikah pun suruh tengok. Sebab takut kita menyesal kemudian hari. Ha, jual beli barang pun sama. Disuruh kita tengok. Takut kita menyesal. Ha, jadi itu tentu semua. Ha, kalau tak tengok tak boleh menyesal. Sebab kita menikah ni lama kan? Ha, nak duduk lama. Tengok tak apa. Cuma kalau orang Melayu kita ni, dulu-dululah. Dia nak tengok tu, dia pergi rumah. Kan? Pergi merisik dulu. Bawa. Jadi suruhlah budak perempuan tu angkat air, buat keluar air. Jadi angkatlah budak perempuan tu terketah-ketah. Kan? Angkat. Jadi bakal suami pun tengoklah. Masa tu lah tengoknya. Kan? Itu dulu. Sekarang tak ada dah macam tu. Dah. Pasal budak perempuan pun keluar rumah apa semua, jalan pun tak payah nak pergi tengok. Tunggu pergi jalan pun nampak dah. Tak? Kalau tak pun boleh hantar gambar WhatsApp, kan cikgu kata tadi. Sekarang zaman canggih. Yang penting kena tengok, sunat tengok. Jadi jual beli pun tak apa. Apa jual beli pun kena tengok juga. Jika dimasukkan dia dalam sirah jual beli seperti dikatakan aku jual akan dikau akan beras yang ada padaku serta contohnya. Okey, ha, itu. Rukun yang ketiga, habislah rukun yang kedua, jual beli, ada tiga rukun. Pertama, iaitu penjual dan pembeli. Yang kedua, barang yang dijual dan barang yang dibeli. Kan? Ha. Rukun ketiga kita nak masuk ini iaitu sirah.
Sirah ni lafaz. InsyaAllah kita sambung pendetailannya di kuliah akan datang. Jadi sebelum tuan-tuan semua, sebagai rumusan sirah ni ialah lafaz. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i, bila kita nak jual beli sesuatu barang, wajib kita berlafaz akad tadi. Lafaz akad tu dipanggil sirah. Saya beli ataupun saya jual ijab. Saya jual baju ini dengan harga RM50. Dan kena ada qabul, saya beli baju ini dengan harga RM50. Kena ada ijab dan qabul dalam jual beli dalam mazhab Syafi'i. Tetapi tuan-tuan semua, hari ini banyak muamalat jual beli kita sudah tidak ada ijab dan qabul. Ikut Imam Syafi'i, mazhab asal Imam Syafi'i, tidak sah jual beli, tidak ada ijab dan qabul. Tetapi tuan-tuan semua, oleh kerana telah menjadi umum balwa, maksudnya dah menjadi satu kebiasaan masyarakat kita hari ini, jual beli tak ada ijab qabul. Kalau kita ijab sekalipun, kita yang belajar ni ijab, saya beli, orang yang menjual tu dia tak reti apa benda. Kalau kita qabul dulu pun boleh, tak ada masalah, kita saya beli, orang yang menjual tu tak reti pun nak ijab, dia senyap gitu ya. Contoh tuan-tuan pergi kat Giant, ambil-ambil dia pun kira-kira RM250 kata dia. Kita pun bagi duit, saya beli kata. Dia pun senyap. Kita kata, saya beli. Saya beli kata dia. Yalah pakcik, dah beli, balik eh. Ha, kata dia. Dia tak faham apa maksud sekarang kita nak ijab tu. Lalu tuan-tuan semua, ulama berpendapat pada barang-barang yang tidak ada risiko besar. Maksudnya jumlah dia tidak berisiko besar. Kan? Barang-barang kita beli kat supermarket, barang makan, minum dan sebagainya, tidak disyaratkan untuk kita ijab dan qabul. Ha, bolehlah, tak ada masalah, sah. Tapi kalau barang-barang yang besar, yang risiko tinggi, kosnya besar, beli kereta, RM100,000, RM200,000, beli rumah, bangunan dan sebagainya, mazhab kita tetap kena ijab dan qabul. Mesti kena ada ijab dan qabul. Jadi kalau muamalah di bank-bank yang perbankan Islam, dia ada. Bila sebelum kita sign, lepas kita sign, dia akad. Saya bagi pinjam ke awak RM100,000. Dia pun saya terima pinjam RM100,000. Itu dia ada akad. Kalau perbankan Islam, biasa ada. Pasal benda tu besar, jumlah besar. Dia kena ada. Tapi kalau benda-benda kecil tu tak apalah. Macam tuan-tuan beli air mineral sebotol, bagi duit RM1 balik ah. Kan? Tak ada masalah, dibenarkan. Beli kat mesin. Mesin buat masuk RM1, RM2 tekan, degum, ambil. Saya beli. Kata kat mesin tu. Mesin tu tak jawab. Tuan-tuan semua. Itu benda-benda yang ringan-ringan gitu, benda-benda yang risiko kecil, tidak apa, tak ada masalah. Jadi pendetailan tentang sirah ni insya-Allah kita sambung kuliah akan datanglah. Okey. Malam ni setakat ni dulu insya-Allah. Ada soalan nak tanya? Ya. Mana? Okey. Gadai. Gadai tanah. Pertama, orang gadai motor kat kita. Motor tu boleh tak kita guna? Yang kedua, gadai tanah. Boleh tak tanah padi? Boleh tak padi itu kita ambil? Jadi tuan-tuan semua, motor ni, saya buat contohlah, saya ada motor. Tapi saya tak ada duit nak pakai duit dalam RM2,000 katalah. Motor saya ni super baik. Harganya RM10,000 nilai pasaran. Jadi saya nak pergi pinjamlah duit, kan, dengan tuan-tuan semua. Saya kata, cikgu, contoh cikgu, saya nak pinjam duit dengan cikgu. RM2,000 boleh tak?
Jadi cikgu rasa macam, pinjam saja ni kalau tak bayar, gimana? Kan, rasa tak sedap macam tu. Maka naklah peneguh. Peneguh bagi. Maknanya penguat bagi pinjaman, kalau tak bayar, apa yang nak dijualnya untuk melunaskan pinjaman itu. Dalam bahasanya dipanggil cagaran. Lalu dicagar. Okey, cikgu kata apa bendanya? Ustaz nak bagi untuk kalau tak boleh bayar, nak buat, nak jual apa? Nak cagar apa bahasanya? Nak cagar apa, mana nak jual apa untuk lunaskan hutang? Saya kata motor saya ni. Ni motor ni. Okey, baik. Kita pun tulislah. Pasal berhutang, bergadai kena tulis. Tulis. Sebulan-sebulan berhutang dengan sekian. Cagarannya motor sekian. Okey. Berhutang tu selama mana? Kena letak tempoh berhutang. Selama 1 tahun. 4 tahun, kena bayar. Okey, cukup 1 tahun, matang hutang, kena bayar. Lalu tuan-tuan semua, semasa tempoh berhutang tadi, dia ambil duit, dia berhutang lah. Motor itu masih motor cikgu lagi. Pasal apa? Pasal belum lagi sampai tempohnya. Jadi bukan motor saya. Bukan. Motor tu motor saya lagi. Saya berhutang, terbalik tadi. Jadi cikgu bagi RM2,000 saya. Motor-motor saya lagi pasal belum sampai tempoh hutang. Lalu tuan-tuan semua, kita tak boleh letak syarat untuk pakai motor tu. Kalau saya kata, okey, selama, contoh kata cikgu tu, selama ustaz berhutang dengan saya, motor ni saya pegang dan saya pakai. Tak boleh, pasal motor saya lagi. Faham tak? Motor saya lagi. Hutang belum matang lagi. Belum sampai tempoh lagi. Kalau sekiranya lah, cikgu ambil pakai motor tu, cukup 1 tahun, saya pun bayarlah RM2,000 hutang tu. RM2,000 tu bersama dengan faedah. Faedah tu dipanggil riba. Faedah tu riba. Apa faedahnya? Naik motor tadi. Walaupun naik motor saja, riba ke? Ya, riba. Itu riba dia panggil. Bayar lebih hutang. Tak semestinya bayar lebih tu. Lebih dengan amount duit. Lebih dengan penggunaan motor tadi. Dia naik motor tu. Jadi tuan-tuan semua tak boleh pakai lagi motor. Cukup tempoh 1 tahun. Okey, tak bayar. Okey, hutang dah matang ni. Oh, saya tak ada duit lah cikgu nak bayar. Kena jual lah motor tu. Jual. Jual motor. Dapatlah RM5,000 motor tadi. Beli dulu RM10,000, dia turun harga. Dapat RM5,000. Lalu kita ambil berapa ribu? RM2,000. RM3,000 lagi kena bagi siapa? Pulang balik kat saya. Cikgu ambil RM2,000 hutang cikgu. RM3,000, saya punya lagi. Bukan RM5,000 tu ambil semua. Itu maksudnya bayar hutang ekstra-ekstra, tak boleh riba. Hutang RM1,000, bayar RM1,000. Hutang RM2,000, bayar RM2,000. Hutang RM3,000, bayar RM3,000. Kalau ambil semua RM5,000 itu makna hutang RM2,000 bayar RM5,000. Itu riba. Kalau saya nak bagi itu hal lain. Ni cikgu hutang cikgu RM2,000 hasil jualan motor ni. Hasil lunaskan. Terima kasihlah bagi hutang itu. Saya boleh mulakan perniagaan dan sebagainya. Ambillah saya bagi RM100 lagi sebagai tambahan. Sebagai hadiah. Itu tak ada masalah. Pasal tuan dia nak bagi sendiri. Bukan pasal kita minta. Kalau kita minta, tak boleh. Diriba. Kalau tuan dia bagi sendiri, dia panggil qarad hasan. Qardun hasan. Pinjam secara baik. Maknanya kita bayar ekstra. Sunat kita bayar hutang orang secara lebih. Sunat. Tapi orang yang bagi hutang, minta lebih, itu haram. Sama juga dengan gadai tanah tadi. Tanah tadi sebelum daripada sampai tempoh, kita tak boleh guna apa tanah, pasal tanah tu dia punya lagi. Sehinggalah sampai tempoh matang hutang tadi, kita minta, okey, mana hutang saya? Tak boleh bayar. Jual tanah, berapa dapat? Kalau lebih, kita ambil setakat hak kita je. Hak lebih lagi pulang. Bukan kata gadai tanah ni, ramai orang silap faham gadai, barang tu jadi barang kita. Bukan. Barang tu sebagai cagaran untuk melunaskan hutang kita. Ada jenis hutang yang tak ada cagaran. Hutang sajalah. Kalau dia tak bayar hutang, tak ada. Menangis kita. Menangis, tak berlagu. Itu jenis hutang, tak ada cagaran.
Itu banyak kita bagi hutang kan. Wah, mari saya nak hutang 2000, kita pun bagi. Setahun, dua tahun, tiga tahun tak bayar. Tapi dia update kat Facebook, pergi sana, pergi sini, melancung sana, melancung situ, itu naik angin bengkok gitu. Kan hutang 2000 aku tak bayar kata dia. Dia melancung sana sini. Kita nak apa benda, nak tuntut hutang pun tak ada cagaran. Itu maksud cagaran. Jangan silap faham cagaran ni. Kalau tidak, dia boleh jadi riba. Orang kampung-kampung, dia biasa buat cagar tanah kebun, tanah padi dan sebagainya. Contoh tanah kebun, dia cagar. Okey, nak berhutang RM10,000, cagarlah. Tuan duit tadi tanya, okey, saya bagi RM10,000, tapi nak cagar apa? Ni kebun saya ni. Kebun durian saya. Okey. Tapi dia letak syarat pula. Dia kata selama duk caga ni, kebun ni mu tak boleh masuk. Kebun ni aku. Selagi tak bayar hutang, kebun ni aku punya. Oh, dia masuk. Makan buah durian, musang king, serigala king semua. Masuk makan dalam tu. Makan, 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 makan. Cukup tempoh, orang tu pun bayar hutang. Kita pun tak masuk lagi tanah dia. Dia dah bayar hutang. Lalu dia bayar hutang. Bagi pinjam tadi RM10,000, dia pun bayar RM10,000. Sebenarnya dia bayar RM10,000 berserta faedah. Faedah itulah riba tu. Mana? Tu tadi. Kita masuk dalam kebun dia, paksa. Kita paksa minta buah-buah durian dan sebagainya tu. RM10,000 plus makan buah durian dan sebagainya. Kalau dia nak bagi tu hal lain. Okey, cagarai kebun ya. Tapi ustaz nak masuk makan ambil sebiji dua biji durian tu masuk ah. Itu bab lain. Cuma orang warak dia tak nak masuk. Orang warak dia tak nak pasal takut jadi riba. Orang warak tuan-tuan semua, kalau dia bagi hutang ke orang, orang tu belanja dia pun dia tak nak. Itu orang warak. Ada satu orang tok guru dulu masuk kedai bersama dengan orang yang berhutang duit dia. Bila orang tu bangun nak bayar, dia kata jangan. Tak nak. Pasal apa? Pasal nanti kamu bayar hutang aku bersama dengan ni. Ni kira kamu belanja aku ni bersama dengan macam seolah-olah. Bagi dia pada pandangan seolah-olah itu satu ekstra faedah. Ekstra seolah-olah macam riba. Abu Hanifah warak tuan-tuan semua. Satu hari dia bersandar kat dinding rumah orang. Teduh. Lepas tu dia pun bangun. Dah teduh bangun. Selesai berehat dia bangun. Pergi ke depan rumah orang tu, tengok rumah orang yang berhutang dengan dia. Dia tengok, ay, orang ni berhutang aku. Jadi dia fikir dalam kepala dia punya warak, kalau orang ni bayar hutang kat dia, berserta faedah. Apa faedah? Tu duduk bawah bayang-bayang rumah orang tu. Abu Hanifah, Allah tuan-tuan semua. Ulama warak. Padahal dia tak bayang-bayang tu tak kira harta. Cuma dia kira warok sampai macam tu sekali. Tak ada masalah. Bayang-bayang bukan harta. Boleh jual ke bayang-bayang? Tak boleh. Dia tak termasuk dalam kategori harta. Cuma waroknya Abu Hanifah. Abu Hanifah kata tak apalah. Hutang aku dengan kamu tu, aku halal semua dah. Tak payah bayar. Takut kamu bayar nanti berserta dengan faedah. Bayang tadi. Plus faedah, takut jadi riba. Allahu Rabbi warok. Ulama tu. Tu sebab tu mereka ni nama mereka sampai sekarang ada. Antara sebab bukan saja mereka berilmu, mereka warak. Imam Nawawi pun warak, tak makan buah-buahan di Damsyik, makan makanan mak dia bawa daripada kampung. Tu ya. Pasal dia kata di Damsyik ni banyak buah-buah wakaf. Tapi warak ni tentu bukan wajib, warak macam tu itu sunat saja. Kalau kita nak buat terpulanglah. Kalau tak nak pun tak apa. Okey, insya-Allah. Jadi tak boleh tetes semua, motor tak boleh guna. Pasal bukan jadi motor kita lagi. Belum sampai tempoh. Kalau dah sampai tempoh, kita pun jual motor itu, ambil sekadar hutang kita dan lebih lagi kita pulangkan kat dia. Ataupun kita nak bayar motor tu. Berapa nilai pasaran motor ni? Nilai pasaran RM5,000. Hutang dia RM3,000. Hutang dia RM3,000 dengan kita kan? Nilai pasaran je RM5,000. Kita tambah lagi kat dia RM2,000. Jadi RM5,000. Okey. Okay, motor tu jual kat kita.
Ha, gitu cara dia. Ha, wallahu alam. InsyaAllah jumpa bulan depan pula. Ha? Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.